Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man da'a bida'awatihi wa stanna bisunnatihi ila yawmi liqai rabbihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Datanglah Kabil, saudara kandung Habil, membawa batu besar yang siap akan ditimpakan kepala saudara kandungnya bernama Habil. Sudah siap mau dia timpakan ke atas. Tak ada apapun yang akan menghalang walau sedikit pun. Kenapa dia mau timpakan itu? Karena dia tak ridha, tak senang hati melihat Habil dapat nikmat. Kenapa aku berpasangan dengan saudariku yang cantik, tapi kemudian diberikan kepada Habil, sedangkan pasangan Habil yang jelek diberikan kepada aku? Muncul marahnya, bangkit egonya, datang amuknya. Apa sebab? Tak ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia katakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, wahai saudaraku Kabil, kata adiknya Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau timpakan batu besar itu ke atas kepalaku untuk membunuh aku, ma ana bibasiti yadaika ilaika liaqtulak, ma ana bibasiti yadia, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membalas. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Berjumpa dua orang, sama-sama anak Adam, sama-sama dilahirkan dari rahim Hawa, sama-sama berasal dari darah yang sama, tapi dengan sikap yang berbeda. Yang satu tak ridha dengan keputusan Allah, bangkit egonya, datang marahnya, kumat amuknya, muncul hasadnya, datang dendam kesumat, siap menimpakan batu. Berjumpa dengan orang yang takut kepada Allah, lalu kemudian dia katakan, ma ana bibasiti yadia ilaika, aku tak akan tolak tanganku ini melawan engkau. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dalam kasus yang lain, rajulun, ada seorang laki-laki, da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan perbuatan yang amat sangat terlarang. Apa perbuatannya? Zina. Yang mengajak ini pula bukan tanggung-tanggung, sifatnya dua, zata mansibin, punya kedudukan yang tinggi, wajamalin, cantik. Kedudukan tinggi, cantik. Ada orang kedudukan tinggi, jelek. Ada orang cantik tapi kedudukan tak tinggi. Yang lebih parah, udahlah tak punya kedudukan, jelek pula. Ini yang mau mengajak berzina ini, zata mansibin, kedudukan tinggi, wajamalin, cantik. Apa jawab si laki-laki itu ketika akan diajak berzina? Ini hawa nafsu bergelora, perempuan ini dalam keadaan puncak libido seksualnya, dia ajak ini anak lajang berzina, kedudukan tinggi, tak satu pun melarang dia, cantik, tak satu pun menolak dia, menurut dia tak akan ada melarang, karena saya punya jabatan tinggi, tak akan ada yang menolak, karena saya cantik. Tanpa diduga,
jawaban laki-laki itu. Apa kata dia? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Coba tengok. Sama jawaban Habil dengan jawaban orang yang tak jadi berzina. Jawabannya sama-sama takut kepada Allah. Lalu kemudian tiga orang berada di dalam gua. Turun hujan rintik-rintik, mereka musafir. Musafir jalan. Tiba-tiba turun hujan. Mau bernaung di bawah pokok kayu tak ada. Mau bernaung di dalam rumah tak nampak. Nampaklah bukit dengan lubang gua menganga. Masuk mereka ke dalam. Ketika mereka masuk ke dalam, lalu kemudian sedang duduk menunggu hujan reda, tak disangka datang batu bergelinding dari puncak bukit, pas menutup pintu gua. Macam ada yang mengaturnya, tertutup. Lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau dengan berkat amal baikku. Aku pulang ke rumahku, anakku dalam keadaan menangis, istriku dalam keadaan lapar. Air susu kambing yang kubawa tidak kuberikan ke anakku, tidak kuberikan ke istriku, tapi aku tunggu ibuku bangun. Dia sedang tidur lelap. Aku tak ingin membuat ibuku lapar besok pagi, malam nanti dia terbangun dalam perut kosong. Kutahankan mendengar tangis anakku, kutahankan permintaan istriku. Kupegang air susu kambing ini menunggu ibuku bangun. Kalau memang ini amal saleh, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Allah bukakan sedikit, belum cukup untuk keluar. Yang satu berkata, ya Allah, aku punya seorang pembantu, dia bekerja kepadaku dan aku mau bagi gajinya. Tiba-tiba dia hilang, tak tahu entah kemana perginya. Kemana uang ini mau aku serahkan? Aku takut memakannya, takut menjadi darah daging yang haram. Aku mau mensedekahkan, kemana mau aku berikan? Bukan pemiliknya. Akhirnya aku belikan uang itu ke kambing, dan kambing itu sekarang sudah beranak pinak, berkembang biak, bercucu cicit kambing itu banyak. Sekarang datang pembantuku itu, entah dari mana tiba-tiba dia muncul. Lalu aku panggil dia, hai pembantuku, sini, ada apa tuan? Ingat dulu kamu waktu pergi tidak pamit. Ya, sudah ambil gaji belum? Belum. Gajimu itu tidak kumakan karena aku takut kepada Allah. Sekarang kau lihat kambing yang banyak itu? Ya, itu punya engkau. Terserah engkau. Sekarang ambillah. Diambilnya kambing itu semua, satu pun tak disisakannya. Tapi aku tak kecewa karena aku takut kepada Allah. Kalau memang amalku ini baik, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka sedikit. Karena buah daripada takut kepada Allah, ini susu kalau aku berikan ke anakku, memang dia layak menerima. Kalau aku berikan ke istriku, memang dia lapar. Tapi kutunggu ibuku bangun. Kenapa? Karena aku takut di bawah engkau langsung ridha orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya beribadah hanya kepada Dia. Setelah Allah langsung wa bil walidaini ihsana, orang tua. Itu kata Quran. Bagaimana dengan hadis ridallahu fi ridal walidain wa sukhutullahu fi sukhutil walidain? Takut kepada Allah. Orang berbakti kepada orang tua karena takut kepada Allah. Orang tak jadi mengkhianati orang tua karena takut kepada Allah. Orang tidak jadi memakan gaji pembantu karena takut kepada Allah. Datang orang yang ketiga di dalam gua. Aku jatuh cinta dengan sepupuku, dekat, sehingga kalau kami berjalan bersama tak ada orang curiga karena mereka menganggap kami keluarga dekat. Lalu akhirnya aku jatuh cinta kepadanya dan kami hampir saja melakukan perbuatan zina, tapi itu tidak terjadi karena aku takut kepada engkau, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini.
Allah bukakan, lalu mereka pun dapatlah lewat. Inilah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah engkau kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, carilah jalan, jangan langsung kepada Allah. Yang dimaksud dengan wasilah di situ adalah amal saleh, buah daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah, setelah takut apa tanda dia takut? Wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Tiga proses, surga tinggi nun jauh di sana. Bagaimana orang bisa sampai turun ke bawah? Karena mampu menahan hawa nafsu. Kenapa orang bisa melawan hawa nafsu? Takut. Anak tangganya tiga, takut, tercegah hawa nafsu, dapat surga. Kalau turun ke bawah, kenapa orang tak dapat surga? Karena tak takut hawa nafsu. Kenapa orang tak bisa mengendalikan hawa nafsu? Karena tak takut kepada Allah. Oleh sebab itu, inti daripada agama Islam ini adalah ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqati, sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib naik ke atas mimbar kita hari Jumat, apa pesan dia dari atas mimbar yang didengar oleh semua jamaah yang datang? Usikum wa nafsi, aku pesankan kepada kalian semua wahai para jamaah Jumat, wa nafsi, dan kepada diriku sendiri, bitaqwallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita mengaji ini niatnya satu saja. Kenapa bapak datang ngaji sana, adik ikut ngaji sini, ibu datang ngaji subuh, bangun pagi pergi kajian duha, datang kajian maghrib, masuk kajian isya, pengajian maqasid syariah dengan Dr. Helmi Basri hadir, pengajian tazkiyatun nafs, pembersihan hati dengan Ustaz Saidul Amin datang, pengajian subuh Sabtu dengan Ustaz Abdul Somad datang, yang dicari itu apa? Saya ingin hati saya takut kepada Allah. Lalu kalau ngaji sering rasa takut tak ada, apa maknanya? Berarti kita husnuzan, bukan suuzan. Mungkin dia belum tumbuh. Nanti kalau sudah 2, 3, 4 kali, insya Allah bibit yang katanya keras, kulit yang katanya tebal, kalau disiram, lama-lama pecah juga. Batu yang katanya keras, batu yang katanya kuat, disiram, berlobang juga. Maka didengarkanlah telinga itu kepada kajian, insya Allah mendatangkan rasa takut ke dalam hati. Tapi ini udah ngaji setahun kok enggak takut-takut juga Pak Ustaz. Mungkin hatinya sudah tak ada lagi di dalam. Kalau diklik kanan cek properties, empty, kosong. Na'uzubillah. Oleh sebab itu, maka yang dilihat Allah Subhanahu wa taala bukan pada tangan Abdul Somad, yang dipandangnya itu bukan pada isi kepala Abdul Somad, yang dilihatnya itu bukan pada mata, tapi yang dipandangnya walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandangnya itu hati kamu. Kenapa? Disitulah letak rasa takut. Kalau ada pedagang yang tak jadi menipu pembelinya, padahal ada kesempatan, ngomongnya pandai, orang percaya sama dia, tak jadi dia menipu, apakah takut itu letaknya di lidahnya? Bukan. Apakah takut itu di tangannya? Tidak. Di mana letak? Di hatinya. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mutah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada mut'ah, sesuap, segumpal, sekepal. Idza salu'at, kalau dia baik, salu'al jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak,
fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qal, itu adalah hati, karena di dalam hati itulah ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia itu pada awal fitrahnya berani atau takut? Awalnya dia takut. Makanya ketika dia sebelum turun ke dunia, dia tak pernah melawan. Sebelum dia berjumpa dengan tulang, kulit, bulu, darah, daging, kuku, urat, dia tak pernah melawan. Semua apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Waktu di alam roh dia bertasbih. Waktu di alam malakut, al-jabarut, di alam keagungan kemuliaan Allah, dia tak pernah sedikit pun melawan. Tapi begitu dia berjumpa dengan jasad, takutnya mulai menipis. Sampai akhirnya takutnya kepada Allah mulai berkurang, dan takutnya kepada dunia mulai bertambah. Pertama seimbang, takutnya kepada Allah tinggi, lalu kemudian begitu dia berjumpa dengan dunia mulailah berkurang. Takut miskin, takut melarat, takut bangkrut, takut tua, takut sakit, takut, 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 akhirnya takutnya kepada Allah sampai tak tersisa sama sekali. Oleh sebab itu kalau sampai malam hari ini yang muda-muda datang ke masjid, yang sudah tua memang selayaknya datang, semua ini karena takut. Yang muda-muda lagi masih muda takutnya sudah datang, yang tua-tua memanglah takut mesti ada. Kalau sudah tua pun tak ada lagi rasa takut, berarti memang sudah summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun bukmun umyun, umyun buta, summun tuli, bukmun bisu, peka buta bisu, la yaqilun. Empat penderitaan: telinga tak mendengar, mata tak memandang, lisan tak bicara, otak tak berpikir. Game is over, selesai, tamat riwayat. Ulaika, mereka itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya otak akal hati tapi tak dipakai. Lahum adhanun la yasma'una biha, telinga tak dipakai mendengar. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tak dipakai memandang, mengambil iktibar. Telinga tak dipakai mendengar, mengambil pelajaran. Hati tak dipakai merenung, berpikir, mengambil semua yang baik-baik. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang, binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang ternak. Balhum awal, bahkan lebih hina daripada binatang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau masih muda belia, ditanamkan Allah ada rasa takut itu sejak masih lajang, masih usia sekolah. Bapaknya beruntung, ibunya luar biasa. Anak gadis umur 15 tahun pakai jilbab panjang, betapa beruntung ayahnya, berapa beruntung ibunya. Tapi yang terjadi dunia sekarang malah terbalik. Ibunya manggil, sini buka jilbabmu. Loh kenapa ma? Nanti payah cari kerja. Buka jilbabmu. Loh kenapa ma? Nanti kau tak laku-laku jadi gadis tua. Anaknya takut sama Allah, orang tuanya takut sama dunia. Ini terjadi sekarang. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, takut dia anak itu tak bisa kerja, takut dia anak itu nanti tak makan, takut dia anak itu nanti tak laku, anak lajang tak akan meminang dia karena jilbabnya panjang disangka nenek-nenek. Di mana imannya kepada yang raib, yang mengatur jodoh, langkah, rezeki, pertemuan, maut? Di mana imannya kepada yang maha raib, yang mengatur segala rezeki di alam, di dunia? Betapa ini orang keyakinannya seujung kuku, tak dipandang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sudah masuk ke dalam otaknya, dunia ini sudah masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya yang kecil itu dipenuhi oleh dunia.
Betapa senangnya si anak muda ketika dibelah hatinya, ditengok apa isinya, takut kepada Allah. Tapi yang tua tadi begitu dibelah hatinya, ditengok apa isinya, takut miskin, takut melarat, takut tak kerja, takut tak laku, takut, takut. Ini tak bisa dipoles dengan kepura-puraan, tak bisa ditampilkan dengan pencitraan. Ini real, bukti nyata. Oh, Ustadz Abdul Somad tuh nampaknya tak ada lagi takutnya. Kenapa? Karena dia pecinya tak pernah lepas. Takut bukan di peci. Oh, mungkin dia tak lagi takut dengan dunia. Kenapa? Karena dia pakai baju koko terus. Takut bukan pada baju koko. Kalaulah takut pada baju koko, dari dulu kita beli baju koko biar takut sama Allah. Dia dilepas, takutnya hilang. Kalau takutnya di peci, takutnya di peci, pecinya dilepas, takutnya hilang. Kalau takutnya di baju koko, bajunya lepas, takutnya hilang. Kalau takutnya di titel, titelnya dicopot kampus, takutnya hilang. Maka ada satu yang tak pernah hilang. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati salim. Salim, baju yang putih, tak ada noda, tak ada kotor, tak ada sampah, tak ada bintik-bintik, disebut dengan kain yang salim. Hati yang tak ada takut pada manusia, tak ada takut pada dunia, tak ada takut hilang nikmat, tak ada takut, semuanya hanya takut kepada Allah. Biqalbin salim. Orang-orang yang hatinya salim itu, mereka itulah yang menolong agama Allah, dan Allah menolong mereka. Mereka tolong agama Allah, mereka tolong ajaran Rasulullah, lalu Allah menolong mereka dengan membersihkan hati mereka. Maka apa kata Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah. Kalau kau tolong agama aku ini, aku akan tolong engkau dengan dua. Apa itu? La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Akan kucabut rasa takut dari hatimu. Wa la hum yahzanun. Akan kucabut rasa sedih. Sedih itu datangnya dari mana? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu letaknya di mana? Di dalam hati. Begitu hawa nafsu menguasai hati, muncul rasa sedih. Sedih kehilangan, sedih kematian, sedih kebangkrutan, sedih, 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 sedih atas masa lalu. Akhirnya orang yang sedih itu duduk termenung sendiri. Sedih anak meninggal, sedih suami sakit, sedih kena diabetes meletus, sedih kebun digarap orang, sedih halaman rumah diambil oleh perusahaan jalan. Sedih, sedih, sedih. Akhirnya tiap hari dia bersedih. Datang kawannya yang tak sampai hati nengok dia sedih, dibelikannya lah buku judulnya Jangan Bersedih. La tahzan, don't be sad. Hai bro, aku tak sampai hati melihat kau bersedih tiap hari. Nih kubelikan buku. Apa judulnya? Don't be sad, jangan bersedih. Siapa menulisnya? Syekh Dr. Aid Al-Qarni, yang baru saja ditembak di Filipina. Sedihkah dia karena ditembak? Saya tak tahu. Tapi kalau menurut bukunya, dia tak sedih, karena buku itu pun dia tulis ketika di penjara. Saat itu hatinya sedih. Kenapa ulama besar di penjara? Kenapa orang hebat dikucilkan? Kenapa ini? Akhirnya dia menghibur dirinya yang sedih. Dia katakan ke dalam dirinya, hai hatiku, jangan kau sedih. Menjadi bestseller yang ditulis dari hati akan masuk ke hati, yang disampaikan dari hati akan menyentuh hati, yang dari mulut hanya sampai ke mulut saja. Multi level marketing, mulut ke mulut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu mempankah buku Jangan Bersedih, pulak balik dia baca. Kenapa tak menyentuh juga ke dalam? Dia lupa yang memiliki hati itu bukan kita. Kita hanya dipinjamkan sebentar. Ini hati kupinjamkan untukmu,
tapi bukan milikmu. Kalau aku mau menggerakkan dia, kau jadi senang, terbahak-bahak, kau tawa, tak ada beban. Tapi ketika aku ingin kau menjadi susah, keningmu berkerut, wajahnya seperti orang sudah umur 70-an padahal umurnya baru 17, kerutnya susah, stres, depresi, tertekan. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, kalau dia mau, dia balikkan menjadi senang, dia balikkan menjadi susah, dia balikkan menjadi suka, dia balikkan menjadi benci, dia balikkan menjadi marah, dia balikkan menjadi senyum. Oleh sebab itu, habib habibaka haunama, kalau kau sayang, sayang secukupnya aja. Karena nanti begitu benci datang, kau tak dapat mengendalikannya. Begitu juga kalau kau benci, jangan kau habiskan semuanya. Nanti begitu sayangmu datang, kau lupa, akhirnya kau katakan kaulah bulan, kaulah bintang. Sementara orang ingat, dulu ngomongnya tak begitu. Betapa hati bukan punya kita, punya siapa? Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sedihkah hati Yuhannis ketika menghanyutkan Musa? Ya, ada seorang perempuan baru saja melahirkan anak, bayi yang merah itu dipeluknya. Allah mengatakan la takhafi, jangan kau takut, wa la tahzani, jangan kau sedih. Sedihkah engkau karena anakmu ini nanti akan dipotong oleh Fir'aun? Tentu dia sedih. Ibu mana yang tak sedih? Anaknya bukan kena penyakit demam berdarah, anaknya bukan kena penyakit campak, anaknya bukan kena sakit demam panas, anaknya akan disembelih Fir'aun. Nama ibu perempuan muda itu Yuhannis. Lalu kata Allah Ta'ala, la takhafi, jangan kau takut, wa la ta'zani, jangan kau sedih. In khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, masukkan dia ke dalam kotak kayu. Kotak kayu, masukkan dia ke dalam. Fa'alqihi fil yammi, letakkan dia di sungai Nil. Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Jembatan tinggi di Tahrir Square menjadi saksi betapa sungai ini luar biasa. Saya tak bisa membayangkan waktu saya tegak menengok sungai Nil. Ya Allah, beginilah bentuk sungai. Sampai-sampai kita mendengar ada nanti binatang yang besar mulutnya, kuda Nil. Walaupun saya tak pernah menengok kuda Nil, 4 tahun di Mesir tak pernah menengok kuda Nil. Malah kuda Nil di kebun binatang kita sini. Bagaimana nanti anak ini? Cemas, takut, sedih, khawatir, gundah, galau. Tapi Allah sudah jamin, jangan kau takut, jangan kau sedih. Letakkan dia di situ. Apakah pada saat itu Yuhannis berkata, ya Allah, nanti kalau kuletakkan di sini hanyutnya kemana? Nanti hanyutnya berapa hari? Pulangnya kapan? Dia tidak bertanya itu. Sami'na wa ata'na, ku dengar, aku ikut, aku patuh, ku serahkan pada engkau ya Allah. Lalu kemudian dia hanyutkan ke sungai Nil. Allah berjanji, inna radduhu ilaiki, nanti akan kubalikkan dia kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, akan kujadikan dia salah satu dari rasulku. Sedihkah artinya? Ya, siapa yang tak sedih? Tapi begitu cepat Allah membalikkan yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam, yang susah menjadi senang, yang senang menjadi susah. Hati yang sedih, ternyata di sana ada juga perempuan yang selama ini sedih. Kenapa sedih? Sudah lama menikah tak ada anak, sedih tak ada anak, selalu minta ya Allah kasih anak, tak ada anak. Ternyata saat dia mandi di sungai, dia tengok ada kotak kayu terombang ambing di tengah sungai Nil yang riak gelombangnya kencang. Wahai dayang-dayang, jemput itu ada kotak kayu, ada apa gerangan, bawa kemari. Aneh, mana tahu ada isinya apa-apa, coba tengok. Di sana ada perempuan yang sedih baru melepas anaknya,
di sini ada perempuan yang sedih karena lama tak punya anak. Begitu dibuka, inilah yang selama ini diminta. Ibu berapa kali minta dapat anak, dapat memang, tapi muntah-muntahnya 9 bulan. Ini perempuan gak muntah, gak batuk, langsung dapat anak. Kalau Allah mau membahagiakan hatimu, kau tak perlu ngidam, kau tak perlu sakit. Ibu meregang nyawa, keluar urat-urat tangannya. Zaman dulu orang kalau melahirkan anak itu, oh, luar biasa perjuangannya. Makanya orang dulu kalau marah sama anaknya, kau jangan melawan, aku berturun nyawa melahirkanmu. Ibu-ibu sekarang aja enak melahirkan anak, macam buang ingus saja, lahir langsung. Sejak ada sesar operasi, lulu. Tapi kalau Allah berkehendak, tanpa kau minta, tanpa kau harap, nampak anak itu datang. Akhirnya dia bawa ini si anak. Bagaimana ibu yang sedang sedih di sana? Dia pun sedih. Kesedihan itu tak lama, karena Allah sudah jamin, nanti kalau kau sedih, kau serahkan sama aku, nanti aku akan kembalikan dia, aku berjanji. Bagaimana caranya? Pokoknya kau tunggu saja tanggal mainnya, tengok nanti dia akan balik. Menangis Musa siang malam, pagi petang. Diberi ibu-ibu yang menyusukan anak, eh, ibu-ibu yang punya anak kecil, mari sini susukan ini. Satu pun anak itu tak bisa mendiamkan dia, terus menangis. Sampai akhirnya ibu kandungnya mendengar berita ada sayembara lomba menyusukan anak. Siapa yang bisa mendiamkan anak ini akan menjadi ibu susunya. Masuk dia, lulus fit and proper test. Disusukannya diam. Yang tak punya anak mendapat anak tanpa hamil mengandung, Asiyah istri Fir'aun. Yang kehilangan anak menurut akal manusia tak akan balik, karena hanyut di sungai terpanjang di dunia. Dulu orang Arab itu bingung, saking panjangnya sungai Nil itu, di manalah muaranya ini, ya, di sorga gitu. Sekarang setelah telusuri dari laut Mediterania terus ke bawah sampai ke lembah Victoria, Afrika Tengah, begitu jauhnya. Tak terpikir di kepala Yohanes bahwa anak itu akan kembali, dan cara Allah mengembalikannya simpel saja, hanya tangisan seorang Musa yang juga bersedih. Asia bersedih, akhirnya tersenyum. Yohanes bersedih, akhirnya tersenyum. Musa bersedih, akhirnya tersenyum. Musa bersedih karena mendapatkan air susu ini. Katanya jangan berubah menjadi yang lain. Musa mendapatkan kesenangannya, Asia mendapatkan kesenangannya, Yohanes mendapatkan kesenangannya. Tiga hamba Allah yang katanya lemah, yang katanya takut, yang katanya cemas, yang katanya sedih, ibu-ibu dan anak-anak. Makanya tiga orang ini sekarang sedang dibela Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan. Ustaz dianggap tidak sedih, makanya tak ada Komisi Perlindungan Ustaz. Belum ada. Ini dianggap orang paling sedih di dunia. Istri sedih, anak sedih, tapi yang tiga ini justru disenangkan Allah. Malah yang mengatakan dia paling hebat, dia sekarang sedang bersedih uring-uringan. Dia sudah kumpulkan para penasehatnya. Hai penasehat, ya, tadi malam aku mimpi. Apa mimpimu mas? Pak Fir'aun, ada anak kecil yang menarik mahkotaku, dan aku sampai hari ini cemas, takut, sedih. Ternyata orang yang besar, yang hebat, yang tua, yang mengaku ana rabbukumul a'la, dalam hati kecilnya takut, dan takutnya bukan karena benda yang besar, takutnya bukan karena raksasa, takut melihat anak kecil menarik mahkota. Coba tengok, Yohanes perempuan yang lemah tidak takut melihat.
pernah dengar. Kalau tidak mampu tak mendengar. Kita lanjutkan setelah sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.